Ya karena Tengku Rian ini adalah public figure dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya, anaknya maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu. Ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen, dan hal-hal lain yang terkait itu, kami menyikapinya dengan bijaksana. Dan itu merupakan semua nasihat. Dan kami juga tidak bisa istilahnya meng-counter semuanya. Karena biar bagaimanapun juga, Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun. Sudah dikaruniai anak yang alhamdulillah sehat walafiat. Dan sampai sekarang, Rian itu juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu, ya nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan. Tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta karena kami sudah datang, sudah tampil. Mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang.